kita sudah parkir, kita bersama Naiko. Di sini banyak bocil-bocil. Kalian ngapain di sini? Mau melihat baju. Ayo, kita mau lihat modul yang dipakai. Penasaran kan modul yang dipakai apa? Sebentar, sebentar, tak liatin Kak Ivan. Wah, ada pianikanya loh. Ada pianikanya. Di sini ya teman-teman ya, inverter yang dipakai. Terus, ini teman-teman. Aduh. Kalau pasang di kita kasih saklar. Saklar basuri. Jadi, halo teman-teman semuanya. Kembali lagi dengan Kak Ivan bersama Pikachu. Oke teman-teman, pada video kali ini Kak Ivan mau nge-review hasil mobilio yang kemarin kita pasang basuri seperti apa, pokoknya perkabelan, modul, kompresor, dan lain-lain itu seperti apa, nanti tak spill teman-teman. Ini sudah jadi, ini kita lagi main di rumahnya, kita nanti tanya-tanya sama ownernya. Oke. Julukan mobil ini tuh apa, terus kenapa pasang basuri, ya pokoknya kita tanya-tanya lah. Kita sudah di rumahnya, kita sudah parkir, kita bersama Naiko. Di sini banyak bocil-bocil. Kalian ngapain di sini? Mau ngeliat baju. Kalian kok tahu rumahnya di sini? Jadi ini anak-anak sekitar sini tahu kalau rumahnya mobilio di sini. Ini padahal rumahnya masuk-masuk kampung teman-teman. Ayo kita temui ownernya. Oke. Jangan lupa Instagramku, TikTokku, Instagram, TikTok, YouTube-nya Naiko juga ya teman-teman ya. Terus nanti ini akunnya apa? Kita tanya-tanya. Oke. Kita kesini sama Naiko, tuh Pikachu sama Naiko. Kita mau tanya-tanya nih. Sudah. Ini sama. Halo. Halo. Ini yang punya mobilio teman-teman. Anaknya. Ini kakak sama adiknya. Kita langsung sama orang tuanya aja. Okay. Ini anaknya masih malu. Yuk sini sama aku. Halo Mas. Halo. Ya Mas. Permisi. Oh, dipakai ya aja. Ini dia mobilionya. Kita kesini juga sama Mas Dedi selaku mekanik dari semua ini. Di sini aja, di sini aja. Ayo sini. Sini. Wah ini. Oh iya iya. Sini sini. Sini dulu, sini dulu, sini dulu. Kita ngobrol-ngobrol. Mas namanya siapa Mas? Nama saya Nanang Mas. Oh, yeah. Ivan Mas, aku Mas. Hmm. Ini siapa anaknya? Namanya, namanya siapa? Al. 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 Ini? L. Ini L. Al. L. Yang satunya? Yang bayi Ul. Ul. Oh. Al. L. Ul. Wah mantap ini. Al. L. Ul. Mungkin kalau cowok Dul mungkin ya. Duh. Al. L. Dul itu. Cewek jadi Ul aja. Oke okay, siap. Mas ini kenapa kok pasang basuri? Pasang basuri awalnya sering lihat YouTube-nya Kak Iva. Waduh. Kamu sering lihat YouTube. Terinspirasi sama VK. Sini L, L sini. Sini sayang. Sini. L lucu banget ini. Sini, ini L nih, nih. Waduh, kamu suka enggak mobilmu udah ada basuri nih? Malu dia. Mantap, mantap. Nanti kita mau spill semuanya. Mobil yang dipakai, corongnya di mana, kompresor dan lain-lain. Mas sebelum pasang basuri, ngoyot atau gimana ini sebelum anak-anak? Sebelum pasang basuri, ngoyot juga baru-baru kemarin sih Mas, pas zamannya jenengan sering bagi takjil. Oh berarti barusan ya, terus barusan langsung minta pasang? Langsung minta pasang, awalnya yang pas di 52 itu, cuman kita datangnya terlambat, kayak Evan udah selesai duluan. Oh, yang waktu bagi takjil puasa pertama ya? Jumat pertama. Iya, iya, iya. Oh, waktu itu mau kesana. Alhamdulillah yang kedua pas di Masjid Agung bisa ketemu. Oh, oh berarti baru tuh Mas? Baru, ya. Ini tapi sebelumnya anak-anak sering suka lihat YouTube terus. Suka ke basurinya apa gimana? Suka ke basurinya. Oh, suka ke basurinya. Iya. Oh. Lucu banget. Oke oke oke. Mas ada sosial media apa? Sosial media TikTok. TikTok ada sih, Altanla. Altanla. Ya, teman-teman di bawah ini ya, Altanla. Itu aku pernah ngeliat ini FYP ini pernah ini. Altanla. Yeah. YouTube buat? YouTube ada Al-El-Ul. Oh Al-El-Ul. Yeah, Al-El-Ul ya teman-teman ya. Yeah. Oke. Okay. Wah gokil gokil. Mas izin ya, aku monggo mau nge-review ini. Monggo aja. Permisi mic-nya.
aku tak ngobrol sama anak-anak ini, okay. Sepertinya lucu. L ngobrol sama Kak Ivan, L ya, ngobrol sama aku ya. Ayo kesini L, sini L, Kak Ivan temenin L. Kita mau lihat apa namanya, corongnya dulu ya. Oke. Okay. L, corongnya di mana, kamu tahu nggak L? Di sini. Di mana? Kita buka untuk kap mesinnya. Oke. Okay. Mana ini? Sebentar. Oke. Okay. Anunya mana? Oke. Okay. Nah. Untuk corong masih sama teman-teman, coba kelihatan nggak kamera? Karena Mobilio space di depannya itu lega ya, jadi kita bisa pasang di sini. Nah, terus spesialnya kalau kalian masang di saya, di aku bisa langsung hubungi SP Project juga bisa. Ini teman-teman tak kasih tahu. Ini untuk keamanan kelistrikan kalian. Jadi sekrenya pakai ini. Wah, gokil nggak tuh? 100 ampere. Ini modelnya MCB loh, udah kayak listrik rumah. Mantap nggak tuh? Gokil. Jadi masang juga kita pertimbangkan untuk ke keselamatannya. Ini kabel yang dipakai juga tebel ya teman-teman ya. Kabel yang dipakai tuh kita pakai full serabut, 16 mili full serabut. Jadi kuat banget, untuk panasnya kuat. Oke, kita lanjut ke depan. Oke. Eh kok ke depan? Ke dalam ya El, kok ke depan. Ayo kita mau lihat modul yang dipakai. Penasaran kan modul yang dipakai apa? Sebentar tak liatin Kak Ivan. Wah, ada pianikanya loh, ada pianikanya. El mau kemana El? El sini aja modulnya kan di sini. Ini dia. Ini teman-teman, modul yang dipakai LL Ul ini DAF D3 ya teman-teman ya. Ini masih satu DAF D3. Wis. Pertama kali pasang langsung DAF D3 lu. Gokil enggak tuh? Apa? Sandalmu lepas. Ya. Ayo kita menuju ke belakang dulu. Oke. Pertama kali pasang langsung pakainya DAF D3 enggak tuh? Mantap enggak? Jadi kalau teman-teman pasang di kita bisa request modul ya, mau modul apa. Terus ini kita mau liatin kompresor. Asik. Kompresor yang dipakai seperti biasa kita pakai 24 liter kompresor listrik ya. Ini L, temenin aku L. Nah, terus teman-teman kalau pasang di kita, kenapa? Sini. 1, 2, 3. Eng. Kalau pasang di kita ini tak lihat ini. Kita pakai filter udara juga. Ini fungsinya apa Kak? Ini fungsinya nanti ini juga bisa sebagai volume sih teman-teman. Jadi kalau main di kampung-kampung ini tuh bisa dikecilin. Ini ada tekanannya berapa? Ini berapa? Oh, ini 50 nih. Ini kelihatan nih. Ini coba kamera. Ini di angka 50-an. Jadi kalau misal di kota-kota apa di jalan raya gitu, mau besar bisa sampai tekanan 120. Kalau waktu di kampung kita buat aja tekanan 30. Itu udah mendem. Enak teman-teman, mendem. Jadi kompresor ini filter ready. Terus perkabelan coba. Sini. Kalau dari belakang itu perkabelannya enggak rumit. Kita bikin serapi mungkin. Ini angin langsung menuju ke dalam-dalam. Kita selip-selipin lah pokoknya lah. Terus kita cek inverter yang dipakai. Oke. Okay. Yuk kita cek inverter yang dipakai. Inverternya di bawah jok ya. Mas, wasem mekaniknya malah mantoy. Gak gelem ngewangi. Gak gelem ngewangi ngonten. Ini teman-teman. Kita gimana ya? Kelihatan enggak? Sebentar tak senteri, tak senteri. Nih. Di sini ya teman-teman ya. Inverter yang dipakai. Tuh. Terus ini teman-teman. Aduh. Kalau pasang di kita kasih saklar. Saklar basuri. Jadi kalau misal takut kepecet waktu di kampung-kampung, ini bisa di on off. Ini bisa di on off. Jadi kalau ini di off, basurinya semuanya mati. Kalau mau nyalain ini tinggal di on. Seperti itu sih. Wah. Kita tidak merubah apapun di dalamnya. Perkabelan rapi di dalam, tersembunyi dengan rapi. Gokil.
Kalau dari depan kelihatan nggak ya? Kalau dari depan corongnya, oh corongnya nih kelihatan dikit nih. Ini corongnya kelihatan dikit. Wow. Oke, seperti itu sih teman-teman. Sini El. Ayah mana tadi ayah? Ayah mana? Oh ayah di situ, sini sini. Oh ini Mas Nanang, sini. Mas ini julukannya apa Mas? Julukannya kita kasih nama Tom and Jerry. Tom and Jerry? Kok Tom and Jerry kenapa Mas? Karena dua anak ini sering ribut. Sering berantem Mas, adik ini Mas. Kamu beneran sering berantem? Iya. Kenapa kau berantem sama kakak? Kenapa? Kenapa kakak? Kenapa Al? Kenapa sering berantem? Siapa? El. Masa gitu diem di El mukul di peti. Oh. Aku kalau lagi diem dimelototin kamu kok. Udah jangan. Jangan kamu sini. Oh makanya kenapa? Karena ternyata cocok sama mereka. Ini dikasih nama Tom and Jerry. Tom and Jerry. Lucu banget anaknya. Wah. Makasih teman-teman yang sudah nonton video ini sampai selesai. Pokoknya ini ada teman baru dari Semarang, kalian follow ya. Tadi TikToknya apa namanya? Altanla. Altanla. Instagram juga ya? Iya. Instagram juga ada, YouTube Al-El-Ul. Di follow ya teman-teman ya. Okay. Ini pokoknya kalau ketemu Mobilio merah kelihatan ini, kelihatan peleknya kayak gini nih. Pasti udah tahu kalau ini punyanya Tom and Jerry. Jadi kalian minta kode-kode aja. Mas, terima kasih banyak sudah dipercayakan sama-sama ke kita. Mas, terima kasih banyak. Kalau ada apa-apa, info-info aja. Jadi kalau pasang di kita tuh nggak cuma selesai pasang, selesai, nggak. Tapi kalau ada problem-problem nanti ke depan, kita bantu. Pokoknya jangan lupa juga SP Project Instagram di sini, TikToknya juga ada ya di sini ya. Teman-teman mau seputar lampu, seputar basuri juga bisa sekarang, terus kelistrikan apapun bisa. Langsung aja hubungi SP Project. Terima kasih teman-teman. See you in the next video. Dadah.